Mas dengerin aku dulu, Mas. Mas, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi aku mohon sama kamu, Mas. Kamu harus pikirin anak kita di luar sana. Ya, tapi gak bisa begitu. Gak bisa begitu, Nis. Aku gak mau milih di antara kalian. Aku udah terlanjur sayang sama kamu. Terus masa aku suruh milih antara istri sama anak? Aku sayang sama kamu, aku sayang sama anakku, buah hati kita. Anakku itu... apa istilahnya? Buah kasih sayang kita, dan kamu itu rezeku. Jadi kalau kamu suruh aku suruh milih salah satu, itu gak mungkin buat aku. Iya, Mas, aku tahu, Mas. Tapi kamu harus ingat, Mas. Ini semua demi anak kita. Anak itu segalanya, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Enggak, aku gak mau ninggalin kamu. Mas, aku mau. Meskipun kita pisah, Mas, tapi cinta kita gak akan pernah hilang. Cinta kita selalu ada di dalam diri anak kita, aku yakin. Tapi aku gak mau pisah sama kamu. Enggak, aku mau. Mohon, Mas. Kamu jangan kayak gini dong. Ayo bangun. Aku gak akan pernah bangun sebelum kamu turutin semua permintaan aku, Mas. Cepat buat keputusan sebelum kamu dan keluarga menyesal. Oke, aku turutin mau kamu. Oke, mana syarat tunjukin anakku di mana? Bisa sekarang. Harus ada perjanjian dulu, hitam di atas putih. Yang pertama, kamu dan Nisa harus berpisah secara resmi. Yang kedua, Raka harus setuju pisah sama aku. Dan yang ketiga, kamu setuju menikahi aku. Setelah itu, baru aku akan kasih tahu di mana anak kalian. Iya, aku udah bilang setuju. Udah turutin mau. Terus kenapa harus pakai perjanjian segala? Biar apa? Ya biar aku gak kecolongan lagi. Jadi kalian kalau melanggar, kalian dipenjara. Gimana? Setuju nggak? Serah kamu maunya apa deh. Sini, kamu. Sini suratnya aku tanda tangan. Tenang aja dulu. Kalian duduk dulu, aku ambil surat-suratnya. Oh iya, Raka duduk juga ya. Sebentar. Ini surat perjanjiannya, cepat ditandatangani. Kamu bahkan udah nyiapin ini semua? Ya, tanda tangan aja. Nih. Tinggal kamu, Raka. Kamu harus tanda tangani. Kamu harus setuju pisah sama aku. Bagus, semuanya udah tanda tangan. Jadi sekarang aku akan ambil bayi kalian di pemulung. Semoga anak kalian belum terjual.